Ada kabar baik untuk Mams, iPhone 14 yang ditunggu-tunggu rilis pada hari Kamis 8 September 2022. Apple akhirnya resmi merilis iPhone 14 series dalam ajang Apple Event yang digelar secara virtual Kamis dini hari pukul 00 WIB dengan tema acara Farewell. Simak detailnya yuk Mams. Sebelum tonton videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nautica. Mams, ada 4 model dalam seri iPhone 14 yang dirilis, yakni iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, dan iPhone 14 Pro Max. Ada yang menarik nih Mams dari perilisan seri iPhone 14 kali ini, yakni diluncurkannya iPhone 14 Plus. Peluncuran iPhone 14 Plus kali ini sekaligus menjadi tanda berakhirnya model iPhone mini yang telah melengkapi jajaran iPhone 12 dan iPhone 13 selama 2 tahun terakhir. iPhone 14 Plus memiliki ukuran yang lebih besar dari iPhone mini, yaitu 6,7 inci. Ukuran itu setara dengan ukuran layar iPhone 14 Pro Max. Kemudian, dalam seri iPhone 14 kali ini, Apple meluncurkan satu warna baru Mams, yakni Deep Purple. Meski sudah ada warna ungu sebelumnya pada iPhone 11, namun warna ungu di iPhone 14 terlihat lebih gelap dibandingkan warna ungu yang ada di iPhone pendahulunya. Sangat menarik ya Mams. Mams bisa membelinya saat seri 14 sudah masuk ke Indonesia ya.